kucing ganteng, kucing keren, kucing yang mantap di jiwa. The channel Koga Kucing Gamer. Kali ini Koga akan bermain Wobbly Life lagi. Jadi tujuan Koga di sini adalah mengeksplor di updatean 076 nih teman-teman. Di updatean ini ada beberapa misi baru. Yang pertama itu kan Koga harus mendapatkan Jelly Car sama Jelly Superhero. Ini yang Koga pakai nih. Nah ini dia Jelly Superhero-nya. Terus yang kedua di sini ada misi sebagai pengantar koran. Nah jadi di Paradise Island ini ada misi pengantar koran sama seperti yang ada di island yang utama itu, yang ada di mana itu? Koga lupa nih tempatnya. Wah, ada di sini nih, nah di ujung sini nih kan ada misi juga itu sebagai pengantar koran. Kita coba dulu buat nganterin koran. Halo Mas, Koga mau ngambil jobnya dulu. Wah, Masnya ini sangat keren sekali nih. Rambutnya berdiri semua, teman-teman. Oke, kita langsung ambil saja jobnya. Kita accept job. Koga penasaran ini jobnya kayak gimana. Kayak gini ya. Sekarang targetnya beda ya. Kalau dulu itu kan cuman apa ya? Cuman warna kuning-kuning gitu kan. Oke, kita antarkan semua korannya. Aduh, jangan sampai terlepas. Kita harus mengantarkan 30 koran, teman-teman. Aduh. Nah, sudah. Ini juga. Oh, Ice Cream World. Terus apa lagi? Ah, sudah. Mana lagi? Wih, banyak banget, teman-teman. Koga baru dapat 10, cuy. Ah, ini. Nah, kita anterin semua korannya supaya pelanggan pada suka. Ayo, ini. Ah, nggak bisa, teman-teman. Ini kalau misalnya Koga udah komplit, bisa dapat achievement lagi nggak sih? Koga kan yang pengantar koran udah pernah dapat achievement itu. Yang di pulau, apa itu? Yang pulau utama itu, teman-teman. Kayaknya sih sama aja ya achievementnya. Soalnya ini jadi satu, sama aja jadi pengantar koran gitu kan. Aduh, 16. Kurang berapa lagi nih? Ah, susah sekali nih, teman-teman. Kalau misalnya nggak bareng-bareng ini sangat merepotkan ini. Wah, ini nih. Ya, masih 21. Koga dibayar berapa ya nanti ya? Muter lagi kita. Bisa kita anterin itu yang belum-belum. Nah, ini. Kok belum? Aduh, nggak kena, teman-teman. Jangan balik dulu dong, Koga belum nganterin semuanya. Ya, udah balik duluan, teman-teman. Ya, udah balik duluan. Oh, itu masih ada tuh. Aduh, nggak kena lagi. Koga kurang pas ini. Nembaknya, nembaknya amatir sekali nih. Ya, Koga cuma dapat 46. Ya, kita coba ngambil jobnya lagi, teman-teman. Ayo, Mas. Koga mau ngambil lagi. Accept job. Moga-moga aja nih 30 koran bisa terdelivery dengan baik. Nah, kita anterkan satu-satu nih. Ini, tadi Koga dapat berapa ya? Dapat 21 atau 22 ya? Ini. Nih. Oke, aduh, kapas. Es krim, mana lagi? Oh, ini. Itu yang sebelah kiri ada satu tuh. Ya, nggak kena. Ya, nggak kena, teman-teman. Ada, nggak kena. Sekali Koga nembaknya nih. Ah. Terus ini. Terus itu. Ah, kena sip. Ayo dong, masa nggak kena mulu sih? Koga nggak kena. Aduh, gimana nih Koga targetnya? Targeting sistemnya itu jelek sekali Koga nih. Nggak ada auto target apa gimana gitu. Biar lebih gampang nih. Nah, Koga udah dapat 15. Lumayan. Moga-moga aja bisa terselesaikan ini, teman-teman. Ya, nggak kena nih. Nah, sip. Koga udah dapat 18. 19. Aduh. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Mana lagi yang butuh nih? Yang butuh itu. Please, bisa. Nah, 20. Masa nggak bisa lagi sih? Masa nggak bisa lagi nih? Gimana nih? Itu, satu tuh. Nih. Udah ya, gini doang. Tuh, terus mana lagi nih? Ah, ini satu lagi yang di atas. Yes, 24, kurang 6 lagi. Ya, lumayan lah, dapat 48. Selisih 2 dolar. Udahlah, Koga gak usah nabung. Duitnya Koga banyak ini. Duitnya Koga berjuta-juta. Koga sekarang mau main papan seluncur dulu. Yeay, kita main papan seluncur. Sayangnya di sini gak ada ombak ya. Koga mau naik sing. Wow. Koga tenggelam gimana nih? Main papan seluncur malah di bawah laut.
ogah dari mana ini baliknya. Nah, terus di sini itu ada yang baru lagi, teman-teman. Jadi di daerah apa tuh, tempat mancing-mancing. Di mana nih tempat mancingnya? Mana nih tempat mancingnya? Ada di daerah sekitar pantai sini ya. Nah, ini. Ogah mau mancing dulu dah. Jadi di situ itu ada apa ya, kayak buku gitu, teman-teman. Di situ itu ada kayak recordnya kita mancing dapat ikan apa aja. Lah kok hilang? Kok hilang gimana nih? Mana sih? Tadi kayaknya udah kok gak kasih tanda deh. Udah kan? Kenapa hilang? Mungkin tandanya karena di dermaga itu ya. Itu namanya dermaga kan ya? Nah, kok gak taruh sini aja deh. Kita cari helikopter dulu, teman-teman, biar jalannya lebih cepat. Mana nih helikopternya? Ah, itu dia, ada helikopter. Kalau naik mobil kan rada lambat ini. Ah, ini apa-apaan sih ini orang? Ah, menghalangi jalannya kok gak aja. Nah, kita naik helikopter aja, teman-teman. Nyeng. Ini mobilnya letoy sekali ini ya. Udah letoy, gak enak disetir lagi. Beloknya susah, teman-teman, mobil jelly itu. Oke, kita kesana dulu nih. Kita jalan-jalan ke dermaga. Tuh. Jadi di situ itu ada apa ya? Ada buku. Nanti kalau misalnya kita sudah penuh, sudah nangkap semua ikan, kita bisa mendapatkan apa ya? Semacam kayak kapal rahasia gitu loh, teman-teman. Tapi Koga baru dapat berapa ya? Dulu kan Koga banyak mancing itu gara-gara pengen dapat harta karun itu kan, yang mau diserahin ke museum. Coba Koga lihat recordnya Koga kayak gimana ya. Kita turun dulu pelan-pelan, jangan sampai meledak. Enak banget nih kalau misalnya turunnya terus meledak gitu. Bisa terpental kemana-mana nih Koga nih. Oke, kita turun dulu. Deng. Ayo kita ke sana. Koga mau melihat buku. Nah, itu ada di situ tuh. Jadi tempatnya itu ada di dalam toko ikan. Ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Nih. Keluarin jelinya yang banyak. Wow. Ini jeli itu fungsinya apa ya? Koga sampai sekarang nggak tahu. Nah, kita masuk dulu aja, teman-teman. Halo, Pak. Apa kabar, Pak? Gimana anak, Pak? Sehat? Waduh. Nah, dia. Ini bukunya, teman-teman. Facebook. Lah, gimana? Kok fishbone-nya cuma 0? Koga kan udah nangkep banyak, cuy. Koga udah nangkep banyak banget, loh. Kenapa ini jadi 0 lagi, sih? Ya, payah banget, teman-teman. Jadi di sini Koga tuh di reset ini skornya Koga nih. Ya udahlah, nggak apa-apa deh. Jadi di sini itu ada 48 jenis ikan. Kalau misalnya kita udah nangkap semuanya, kita bisa dapat perahu ajaib. Jadi model perahunya itu Koga lihat di YouTube, bagus lah pokoknya, keren gitu. Larinya juga cepat, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menangkap ikan di shallow sea, terus deep sea. Terus apa lagi ya? Tropical sea. Nah, ini kan kemarin kita udah mancing di situ ya, menangkapin harta karun itu, teman-teman. Nah, terus di sini ada docks. Oh, docks itu di mana ya? Oh, ini dekatnya pelabuhan ini ya. Berarti ada banyak banget dong tempat nangkap ikannya. Fresh water. Ah, fresh water nih di mana lagi? Fresh water. Nanti dah Koga cari. Ice fishing. Nah, di sini tuh juga ada tempat mancing baru, teman-teman. Namanya ice fishing. Koga coba ke sana dulu aja ya. Ice fishing itu lokasinya ada di daerah sekitar mana, nak? Nah, sekitar sini, teman-teman, kalau nggak salah ya. Bener apa kagak ini? Oh iya, bener. Ada di sekitar sini, teman-teman. Jadi kita itu mancingnya di tengah-tengah es. Waduh, mana nih helikopternya Koga? Koga mau mancing lagi nih. Waduh, Koga tadi parkirnya kejauhan, teman-teman. Aduh, jatuh. Respon aja dah. Tiba-tiba jatuh, teman-teman. Nah, helikopternya Koga hilang kan? Oh nggak, ada di situ tuh. Koga kalau mau kesana gimana nih? Masa harus naik kapal? Ya udahlah, nggak apa-apa. Nying, Koga jalan ke tempat helikopter dulu aja dah. Koga mau mencoba untuk menangkap ikan di ice fishing. Nah, kita sampai langsung saja naik helikopternya. Ayo helikopter, mana petnya Koga? Ayo pet, kita naik bareng-bareng pet. Kamu jangan jalan aja, nanti capek loh pet. Ini petnya Koga paling unik ini. Oke, kita langsung ke sana saja, timin-timin. Ini nggak ada pet baru apa gimana sih? Kemarin Koga cari-cari pet baru, kagak ada. Nah, itu dia, teman-teman. Tempat mancing baru. Bener nggak sih? Oh, bukan ini ya? Bukan. Ah, itu yang di situ tuh. Ah, Koga salah ngetek tadi. Salah ngasih tanda, teman-teman. Jadi danaunya itu yang kecil, tempat esnya itu loh.
kalau yang besar itu buat main hoki, kalau yang kecil buat mancing. Eh, kita lihat di situ Koga bakal dapat ikan apa aja nih ya. Koga penasaran. Ayo turun turun turun. Nah, ini dia. Kita sudah sampai ke tempat pemancingan es Tinin-Tinin. Koga taruh mana ini helikopternya? Gak ada tempat naruh helikopter apa? Ah, di sini aja deh. Pokoknya jangan meledak lo ya. Koga taruh di sini aja. Nining. Biarin. Apa nutupin jalan juga biarin dah. Yang penting ada tempat buat naruh helikopter Koga. Nah, ini dia ye, tempat pemancingan baru. Ayo Pet, kita mancing dulu. Kita mancing di sini Koga bakal dapat apa? Jangan-jangan dapat apa megalodon gitu. kita lihat. Nih, nah ini kita tarik. Ini penasaran nih Koga nih. Ini kalau mancingnya susah ini biasanya dapat ikannya besar sekali, teman-teman. Nah, ini kita tarik lagi. Atau mungkin di sini nanti ada harta karun yang baru. Nah, Koga juga belum tahu. Kan kalau kemarin udah dapat satu set ya, ada 4 harta karun itu. Apa nih? Wah, si spider. Ih, takut. Ih, ada ini apa, laba-laba laut. Koga cemplungin lagi aja deh. Plung, dah. Hiduplah kau di sana. Tenanglah di alammu. Oke, kita mancing lagi. Koga bakal dapat apa ini? Jangan dapat si spider lagi dong. Kita lengkapin koleksinya, teman-teman. Nah, ini Koga dapat apa? Jangan sampai lari. 48 ikan loh, teman-teman. Itu lumayan banyak itu. Ice cube. Ya ampun, Koga cuma dapat es doang. Ini Koga cemplungin lagi dah. Plung. Nah, kita mancing lagi daerah sekitar sini dah. Kita belokin dikit. Siapa tahu dapat ikan yang bagus. Tempat mancing kecil kayak gini terus dapat ikan apa ya? Ikannya paling ya itu-itu aja, teman-teman. Gak ada variasinya. Oke, kita tarik. Tarik yang dalam. Aduh, masih belum bisa ternyata. Kita coba tarik lagi. Kita tarik lagi. Ya ampun, dapat ginian lagi. Ayo dong, dapat yang bagus gitu loh. Kita tarik. Ini ikannya melawan ini, teman-teman. Ayo. Aduh. Mana nih? Ini hampir lolos ini. Kok enggak bisa narik ini? Nah, ini kita tarik. Tarik terus. Ikan, kamu diam dulu ya. Jangan melawan. Koga mau lihat kamu itu ikan jenis apa ini. Apa nih? Ya ampun, cuma dapat sepatu bot, teman-teman. Ini menyebalkan. Koga lempar dulu. Ciat. Plung. Nah, kita ambil lagi. Koga dapatnya cuma si spider tadi doang ya. Kok sial banget ini. Pengennya dapat ikan yang bagus, cuma dapat si spider doang. Nih, kita tarik. Moga-moga dapat yang bagus dong, please. Nah, ini. Aduh. Kok nggak bisa? Nah, ini. Kita tarik lagi. Mana nih? Kok susah sekali ini ikannya ditarik. Tinggal dikit lagi, teman-teman. Tinggal dikit lagi nih. Tarik. Dor. Kok nggak dapat? Arctic char. Waduh, ikannya indah sekali nih. Warnanya hijau sama merah. Oke, nanti aja kita kasih ke itu namanya ke penangkaran ya namanya. Kan kalau di dekat pelabuhan itu kayak ada kolam di kayak ada jaring-jaringnya gitu kan. Itu namanya tempat penangkaran, teman-teman. Tapi karena Koga kasihan, Koga kembaliin aja deh. Sebenarnya di sana kita bisa dapat uang sih. Cuman nggak penting ya. Koga kan duitnya udah banyak, udah berjuta-juta, bermiliar-miliar gitu kan ya. Sombong Koga nih ya. Oke, sekarang kita ambil lagi di mana ini ada ikan. Koga butuhnya cuma buat apa ya? Ngelengkapin koleksinya Koga sih. Ini kita ambil lagi. Ini dapat ikan apa ya? Ada yang dapat ikan yang bagus gitu loh. Ini Koga udah dapat 2 jenis ikan. Ya, dapat ginian lagi, teman-teman. Kalau frozen boat kayak gini tuh dihitung apa enggak sih ya? Paling enggak ya, soalnya kan bukan ikan. Oke, kita ambil lagi. Jadi kayak frozen boat, terus ice cube itu paling cuman buat ngeprank ini, teman-teman. Jadi kayak sampah laut gitulah. Ya ampun, dapat beginian lagi. Ini apaan sih? Kok gak tenang loh ini. Sepatunya itu menyebalkan sekali. Tapi lumayan loh, kok gak dapat sepasang sepatu bot. Bisa dipakai tuh ya. Kalau di sini tuh ada baju baru kayak di updatean yang ini 076. Coba nanti kok gak cari deh. Siapa tuh ada apa baju baru yang bisa kita beli gitu kan? Koga kemarin kan ke toko baju belum sempat milih-milih. Kemarin kan Koga ke toko baju itu cuma buat nyamar jadi Pak Jelly itu. Namanya siapa sih Pak Jelly itu?
Ya, dapat si spider lagi. Nah, bodo amat lah. Nanti Koga lengkapin dulu aja koleksinya, teman-teman. Soalnya kalau misalnya Koga jadiin gameplay, nanti bakal bikin boring. Bikin bosen. Waduh, ini pada ngantri. Sabar ya, sabar ya. Koga nganti bentar. Ini tadi buat, apa namanya, buat mancing ya. Cing! Oke, Koga berangkat. Silakan dilanjutkan perjalanannya, Bapak Ibu. Koga mau jalan-jalan dulu, mau beli baju. Mau lihat-lihat apakah ada yang baru di sini. Koga coba ngelihat yang ada di mana ya? Di tengah kota mungkin. Coba kita lihat di sini. Koga kemarin belum sempat lihat tuh. Mana nih? Ah, di situ tuh toko bajunya. Lebih lengkap toko baju di sini apa di mall sih? Koga nggak tahu. Apa nanti kita lihat juga yang di mall, temen-temen. Jadi nanti kalau misalnya ada yang baru di mall ya kita beli di mall. Kalau ada yang baru di sini ya kita beli yang di sini. Gitu loh. Oke. Oke, Koga kucing. Sip, kita sekarang lihat di sini yang baru apa ya? Ini tempatnya Bapak Jelly. Oh, tempat apa namanya? Bajunya Bapak Jelly. Terus ini apa nih? Ini pipa. Wah, harganya $60. Terus apa lagi? Oh, ini. Waduh, ada Raja Mesir ini. Terus ini udah ya. Kemarin kan Koga udah dapat ini kan. Makanya free di sini. Terus ini. Oh, ini. Ini tempat sampah ini. Tutupnya tempat sampah ini, teman-teman. Jadi bisa digabungin sama ini. Terus celananya. Apa nih celananya kagak ada. Cuman bajunya doang yang kayak gini. Koga pakai apa ya? Oh, ada chicken. Chicken ini udah lama apa updatean baru sih? Koga nggak tahu. Wah, ini Komodo Gaming, teman-teman. Ini YouTuber terkenal ini. Koga pakai punyanya Komodo Gaming aja deh. Yeay, Koga jadi YouTuber terkenal. Mungkin teman-teman ada yang suka YouTuber gaming orang luar. Nah, itu ada namanya Komodo Gaming. Ini apa lagi nih? Koga kayaknya nggak pernah lihat deh kayak gini nih. Apa Koga nggak pernah tahu ya? Mana ini? Oh, chicken. Koga kayaknya udah punya. Lah, bodo amat. Koga beli aja deh. Nah, random banget lah pokoknya bajunya. Nih, kita lihat. Nih, kita lihat teman-teman Komodo Gaming. Ya udahlah, Koga lanjutin di gameplay selanjutnya aja ya. Sekian dari Mobile Live kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Supaya kita bisa seru-seru lagi di game yang lainnya. Selamat kucing gamer. Bye-bye.